Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar macam mana kita kira wang dengan menggunakan shilling. Okey, di sini kita ada 50 sen tambah 20 sen tambah 20 sen lagi tambah 10 sen lagi. Berapa jumlah wang yang kita akan dapat? Okey, jom kita ambil duit 50 sen dulu. Okey, ambil duit 50 sen. Dah ada. Okey, kemudian dia suruh ambil duit 20 sen. Okey, kita ambillah duit 20 sen. Okey, kemudian dia nak lagi 20 sen. Okey, kemudian dia nak berapa lagi? 10 sen. Okey, dia suruh kita kirakan berapakah wang shilling semua ni. Jadi kita pun buatlah lidi untuk mewakili wang shilling tadi. Okey, 50 sen ni. Jadi kita buat satu lidi ni mewakili 10. 10, 20, 30, 40, 50. Dah dapat 50 sen. Ini berapa? 20 kan? Jadi 10, 20. Okey, 20 sen. Dia nak 20 sen lagi. 10, 20. Dan sini ialah 10. Jadi 10 dah. Dan kita kira lah berapa. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi kita dapat 100 sen. Tak pernah dengar pun 100 sen. Sebenarnya 100 sen tu bersamaan dengan berapa ni? RM1. 100 sen ialah RM1 RM1. Jadi kiraan tadi 50 sen tambah 20 sen tambah 20 sen tambah 10 sen menjadi 100 sen. 100 sen ialah RM1. Okey. Kita tengok soalan bawah pula. 10 sen tambah 10 sen tambah 50 sen. Okey, kita kena ada 10 sen. Okey, kita kena ada 10 sen lagi. Kejap, pinjamlah duit atas tadi. Kita kena ada 10 sen lagi dan kita kena ada 50 sen. Okey. Dah siap dah untuk kita selesaikan soalan ni. Okey, jadi kita tengok tadi 10 sen berapa dia punya lidi. Satu lah. Sebab satu ni mewakili 10. Okey, yang ni berapa lidi dia? Satu juga lidi dia sebab mewakili 10. Yang ni berapa? Dia nak 50. Jadi kita kena buat 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Sekarang kita nak kira berapa sen yang kita kena yang kita akan jawab. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen. Jadi 10 sen tambah 10 sen tambah 50 sen, jawapannya 70 sen. Senang kan? Tak susah. InsyaAllah kalau kira betul-betul, selalu buat latihan, akan dapat jawab soalan wang. Soalan 50 sen tambah 30 sen. Okey, cara yang pertama kita bilang terus. Bilang terus tu ibaratnya kita ada duit kat situ kan. 50 sen tambah 30 sen. Kita mana ada shilling bulat yang 30 sen. Jadi kita kena tambahkan duit. Macam mana tambahkan duit? 20 sen dengan 10 sen. 20 sen dengan 10 sen akan menjadi 30 sen. Jadi kita nak kena tambahkan semua duit ni. Jadi 50 sen tambah 30 sen. Okey, 50 sen sini mewakili, kalau ni sebab apa kita panggil dia 50? Sebab dekat wang shilling ni ada nombor 50. Kat sini pun ada nombor 20. Sini pun ada nombor 10. Jadi sebab tu kita panggil dia 50 sen, 20 sen dan 10 sen. Okey. Kalau untuk kita kira, kalau murid-murid tak tahu nak kira macam mana, nak tambahkan semua. Okey, kita boleh buat lidi 50 sen ni. Okey, satu lidi mewakili 10. Jadi kita nak 50 kan? 10, 20,
30, 40, 50. Okey, sini tadi ni 20 kan. Jadi 10, 20. Sini berapa? Sini 10. Okey, jadi kita kiralah semua diri yang kita dah buat tadi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi berapa? 50 sen tambah 30 sen. Jawapannya yang tadi kita dah kira 80 sen. Okey. Boleh? Okey, ataupun cara kedua kita bentukkan bentuk lazim yang macam kita selalu buat tambah tu, bentuk lazim. Macam mana? 50 sen tambah 30 sen, kita okey letakkan nombor pada nilai tempat yang betul. Okey, 50 sen tambah 30 sen. 30 sen. Okey. Dah siap, kita gariskan untuk cari jawapan. Okey, kita letak dulu dia punya unit dia sen. Okey. Dan kita tambahkan dulu. Sifar tambah sifar ialah sifar. 5 tambah 3 ialah 8. Jadi 80 sen, sama dengan kiraan kita tadi. 50 sen tambah 30 sen, jawapannya 80 sen. Okey, soalan seterusnya, 55 sen tambah 25 sen. Okey, jadi cara pertama ialah kita bilang terus. Okey, cikgu dah sediakan sini. Ini ialah 55 sen tambah 25 sen. Macam mana kita nak kira? Kalau kita nak bilang terus, sebelum ni cikgu ada ajar. Kalau 5 sen ni ada 2 keping, dia jadi berapa? 5 sen, kita jumpakan dia. Okey, 5 sen, kita jumpakan dia. 5 sen tambah 5 sen, dia akan menjadi 10 sen. Kat sini saya jadi 10 sen. 50 sen, kita ada 20 sen, kita ada 10 sen. Jadi, kita kata nak kira, nak buat lidi. Jadi, 50 sen, kita buat 10 20, 30, 40, 50. Ya, 50 sen. Kat sini 20, 10, 20. Okey, tadi cikgu kata 5 sen tambah 5 sen jadi 10 sen. 10 sen, 10. Kita kiralah semua ini yang ada. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi berapa semuanya? 80 sen. Okey. Untuk yang cara kedua, kita bentukkan menjadi bentuk lazim. Okey, bentuk lazim macam kita susun, kita nak tambah macam biasa. Kita ambil soalan 55 sen. 55 sen tambah dengan 25 sen. 25 sen. Okey, kemudian kita gariskan untuk kita cari jawapan. Okey, tak nak lupa unit dia, tulis siap-siap sen. Okey. Sekarang ni, okey, kita tambahkan 5 tambah 5. 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 jawapannya 10. Bila jawapan 10, kita tak boleh letak di sini terus. Kita kena ambil nombor sah dia, kita letakkan di sini. Dan nombor puluhnya kita letak pada rumah puluh cik. Satu kecil kat situ. Okey, kemudian kita tambahkan semua nombor di rumah puluh. Satu tambah lima ialah enam. Enam tambah dua. Enam tambah dua berapa? Enam tambah dua ialah lapan. Dapatlah jawapannya 80 sen, sama dengan bilang terus tadi. Jadi sini 55 sen tambah 25 sen menjadi 80 sen. Soalan seterusnya, 40 sen tambah 5 sen. Okey, yang pertama kita bilang terus. Okey, kita tak ada du shilling yang 40 sen bulat satu tu. Jadi kita kena ambil shilling yang nilaiannya terus 40 sen. Macam mana cikgu kata cikgu tahu ni 40 sen?
Sebab sini kan, sini kan 20. Jadi 10, 20. Cikgu ambil lagi 20 sen. 10, 20. Jadi cikgu tambahkan semua. 10, 20, 30, 40. Jadi cikgu dah dapat 40 sen. Kemudian dia kata, dia tambahkan lagi 5 sen. Ambil je kan, kita ada shilling 5 sen. Jadi di sini 5 sen. 40, 5 sen. Dah terus dapat jawapannya 45 sen. Okey, ataupun kita buat bentuk lazim. Bentuk lazim. Okey, kita susun je nombor asalkan dia di tempat nilai yang betul, insya-Allah jawapan pun jadi betul. 40 sen tambah 5 sen tambah 5. 5 sen ni nak letak di sini ke di sini? Ingat tak? 5 sen ni nilaiannya di tempat sah. Jadi dia akan berada di sini. Di tempat di rumah sah. Okey, jadi kita pun teruslah nak kira. Okey, jangan lupa tulis unit dia sen. Sifar tambah 5 ialah 5. 4 tambah sifar ialah 4. Jadi jawapannya 45 sen. 40 sen tambah 5 sen ialah 45 sen.